Selamat pagi saudara-saudari. Sambungan pembacaan Alkitab daripada buku Yohanes bab 6 surah 52 hingga surah 59. Orang Yahudi yang mendengar kata-kata ini mula bertengkar sesama sendiri. Bagaimanakah mungkin orang ini memberikan tubuhnya untuk kita makan? Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Sesiapa yang makan tubuhku dan minum darahku mendapat hidup yang kekal, maka aku akan membangkitkannya pada hari akhir. Tubuhku inilah makanan yang terbenar, sebenar. Darahku inilah minuman yang sebenar. Apabila seorang makan tubuhku dan minum darahku, maka tetap di dalamku dan aku di dalamnya. Seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup kerana Bapa hidup. Demikianlah juga orang yang makan tubuhku akan hidup kerana aku hidup. Inilah roti yang turun daripada syurga, bukan seperti roti yang dimakan oleh nenek moyangmu yang kemudiannya mati juga walaupun telah memakannya. Sebaliknya, sesiapa yang makan roti ini akan hidup kekal. Demikianlah kata-kata Yesus ketika mengajar di Saumah di Kapernaum. Sekian pembacaan Alkitab. Semoga Tuhan memberkati anda semua. Dan kalau ada sesiapa yang ada kesusahan, mintalah doa kepada Yesus Kristus yang akan dapat menolong saudara-saudari. Dalam nama Yesus, semua penyakit pun disembuh. Amin.